Pelatih Sriw JFC Neil Maizar hanya mempertahankan 4 pemain uji cobanya untuk bergabung dengan pasukan Laskar Wong Kito. Mereka masing-masing Suhendar Eka, Fadil Reidan, Taufik Alif, dan Rio Hardiawan. Pemilihan pemain uji coba juga atas pertimbangan manajemen Sriw JFC yang sudah sesuai dengan kebutuhan, ditambah kemampuan yang dimiliki pemain uji coba saat proses seleksi. Kemarin sudah kita diskusikan, mungkin kita tahan 4 orang itu, ada si Taufik, ada si Fadil, ada Ica, sama si Rio. Pulangkan ada 3, Usman, Anif, sama Dani. Ya sesuai evaluasi kita tim pelatih dan seluruhnya, mungkin saat ini yang kita butuhkan ini dulu, yang kita butuhkan. Ya kemarin sudah masuk. Kini Neil Maizar sedang menilai 6 pemain lokal Sumsel yang mengikuti masa uji coba dengan Laskar Wong Kito hingga sepekan ke depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.